ada temanku itu yang suka banget entah kendaraan bis atau mobil. Jadi dia kalau wisata-wisata kemanapun dia lebih suka di parkiran. Jadi hanya untuk foto dengan bis-bis yang ya kayak gini, bis-bis wisata gini kan keren. Bagi dia itu keren, makhluk yang keren. Suatu wah pemandangan yang keren, entah itu foto bisa foto sama knalpotnya atau hanya untuk foto dengan body-body belakangnya. Cocok kalau unboxing gitu, unboxing bus. Iya. Aku sih film sih. Film. Ada macam-macam sih karyanya. Ada yang aku maksudnya posisiku kalau apa bikin film kalau sutradara kayak Mas Bimar gitu baru 3. Terus kalau yang lain mungkin sering bantu-bantu entah itu nulis naskah entah itu properti, nyiapin properti lebih sering gitu. Dulu sebelum berani untuk sutradara sendiri gitu kan ya dulu kan masih ngumpulin-ngumpulin niat terus ngumpulin-ngumpulin keberanian untuk jadi saudara karena emang berat sih untuk sampai kayak Mas Bimar yang bisa direct apa bisa nyuruh ngarahin dengan enak gitu kan butuh persiapan. Jadi aku dulu cuma nyari lokasi biasanya nyiapin properti atau semacamnya lah. Kalau sutradara baru 3 itu film pendek yang kayak kemarin itu jelas apa jelas blogger kemarin jelas blogger tentang blog orang yang apa blog-blog misteri. Tapi itu nyata atau gimana sih jelas blogger tuh? Blognya ada beneran. Blognya. Beneran ada. Blognya ada. Terus si penulisnya pun juga ada. Penulisnya kan nulis buku itu. Buku tentang semacam penjelasan-penjelasan kayak penjelasan ilmiah dari suatu misal kayak crop circle kayak apa? Gitu. Di sawah kan ada semacam kayak ya, dan itu katanya dari alien. Ya. Ternyata itu ada rekayasa foto atau apa itu dia tahu bukti-buktinya sih kayak dapat bukti-bukti yang nyata gitu terus kayak misalnya peristiwa-peristiwa kayak yang dikaitkan dengan suatu hal misal ini orang ini mati dibunuh atau apa sengaja dibunuh atau bunuh diri itu dia melawan dengan bukti-bukti terus suatu ketika dia hilang terus tapi tak buat fiksi di filmku fiksi menurutku tapi berdasarkan ada beneran nyata si blognya itu ada, bloggernya juga ada dan masyarakat yang suka blog misteri juga ada jadi ya gitulah karena memang aku suka suka misteri ya, horror gitu-gitu ya iya sih, aku suka ya suka semacam kejanggalan yang akhirnya dibahas secara ilmiah secara lebih nyata gitu aku suka sih, kayak ya mitos-mitos atau beberapa yang apa hewan-hewan purba, hewan-hewannya kayak di hutan kadang ada hewan yang aneh itu kan aku suka loh hewan apa ya ini hewan apa ya gitu. Nanti kalau suka horor-horor tuh lo syutingnya cocoknya di terowongan di nah di situ banyak banget di kata yang kerja di rest area terowongan tadi yang dilewati itu yang jelasin. Oh. Jadi ketika pulang mereka kan mereka pulang jam 10 ya. Oh iya dan di shift iya iya di shift itu jam 10 kadang yang suka pulang gitu kadang baru datang gitu. Banyak banget itu. Wush. Makanya kenapa sampai sekarang ketika orang yang ganti shift ya sekarang ini ya. Iya. Yeah. Ya, aku juga dapat cerita dari karena teman punya di sana ya. Iya. Yeah. Karena punya teman di sana. Jadi ketika ganti shift yang jam 10 itu, jadi mereka yang ketika mau kerja itu mereka selalu kumpul dulu di satu tempat dan berangkatnya bareng-bareng. Oh, iya. Jadi rombongan gitu ya? Udah rombongan sekarang. Jadi kalau sendiri-sendiri udah nggak mau tuh. Yang pulangnya pun sama kayak gitu katanya. Yang katanya lihat perempuan lah, yang katanya lihat anak-anak. Iya sih, kayak gitu-gitu tuh emang. Ya gimana ya? Ya bisa jadi suatu omongan tersendiri. Di beberapa tempat juga masih. Semacam omongan-omongan tentang kayak gitu emang masih ada. Meskipun udah modern pun juga beberapa masih ada yang dilihat-lihatin kayak hal-hal kayak gitu. Sampai akhirnya harus bareng-bareng gitu ya. Iya, kan.
mati yang jam 10 terus jam 10 sampai pagi gitu ya. Oh. Jajan dulu ngumpul di mana baru berangkat baru. Padahal terowongannya tadi kan enggak panjang-panjang amat kan sebenarnya. Enggak panjang-panjang amat memang. Tapi mau juga. Tapi di sana sendirian kan? Pernah sendirian apa? Harus mesti sering bareng-bareng apa? Ya kalau sendirian pernah beberapa kali. Pernah malam-malam gitu. Tapi malamnya gitu kan jam 7 habis sisa. Oh. Habis sisa jam 9 pulang. Iya. Jadi apa ya? Di sini pertama begitu di sini beberapa kali terjadi kecelakaan gitu. Wech, di dekat sini. Depan banget sini. Kecelakaan. Iya. Yang terakhir itu berapa ya? 7 atau 9 saya lupa. 7 atau 9 orang meninggal. Wih. Aduh, masuk berita ya. Itu seperti itu. Jadi mobil dari arah sana yang mau ke arah Jakarta, dia kayaknya ngantuk, jadi dia ke pembatas jalan gitu, set. Eits. Nah, dia masuk ke jalur berlawanan, di depan ada bus, ditabrak. Aduh. Berarti kayak itu ya, Pak. Dul itu kan dia nabrak keluar jalurnya dia. Saking kencengnya kendaraan itu sampai pembatas jalan pun bisa bengkok gitu. Tembus dan akhirnya ketabrak yang arah berlawanan. Itu berarti beberapa kejadian ada setelah ini dibuka berarti? Ada. Ish. Salah satunya yang terparah itulah. Yang terparah yang 9 sampai 9 korban. 9 korban. Aduh. Tapi penerangannya lumayan sih sebenarnya. Penerangan. Cuma ya mungkin gimana ya? Ya, jadi di pinggir-pinggirnya itu memang masih hutan aja gitu. Masih hutan. Dan kadang kalau malam gini suka ada babi-babi keliaran masuk ke itu. Babi? Nyebrang ya. Nyebrang tuh gitu? Nyebrang jalan. Wow. Jadi banyak juga yang kecelakaan di sana cuma gara-gara babi lewat dia ngindar terus kecelakaan. Babi ditabrak banyak. Malam-malam gitu ya? Malam-malam. Kalau siang jarang. Iya. Malam jarang makan. Bisa jadi sih babinya, Pak. Dia kan nyari makannya waktu malam makanya. Wah, harus ikat waspada ini. Kalau di sini sih emang udah. Arah Subang berarti ya yang tadi ada. Ya, arah saya arah ke Jakarta. Yeah.